Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Felicia Elsa. Jadi di video kali ini aku bakal share resep salad buah yang yummy tapi juga dengan bahan yang simple ke kalian semua. Pertama-tama kalian bisa screenshot ya bahan-bahannya. Yang kedua, kita siapkan buahnya terlebih dahulu untuk kita kupas. Di sini aku cuma pakai apel sama pir aja. Kalau kalian pingin buah yang lain silahkan. Nah, setelah kita kupas, kita potong kecil-kecil atau sesuai selera. Kadang ada yang suka yang gede-gede ya, ada yang suka kecil-kecil. Nah, di sini aku sedang aja seadanya. Terus kita bersihkan juga, jangan lupa bagian-bagian tengah yang ada agak kerasnya. Nah, kita potong-potong. Kemudian langsung aja ya, aku cepetin videonya. Kita siapkan ketiga bahan, itu juga ada jelly yang sudah aku buat. Kemudian kita pakai 4 sendok makan mayonnaise. Kalau di sini kan aku soalnya biasanya aku nggak sama takaran sih, sesuai selera aja. Di sini kan karena mau bikin video, jadi aku coba takar. Kemudian kita kasih susu kental manis 7 sendok makan. Kenapa susunya banyak? Soalnya nanti kan udah pakai mayonnaise juga pakai yogurt, jadi biar nggak kecut. Kita pakai 7 sendok makan atau sesuai selera aja ya. Kemudian kita kasih yogurtnya. Kalau aku 2 sendok makan aja, soalnya takut terlalu kecut juga kurang enak kalau menurut aku. Mungkin ada yang suka yang lain, silahkan. Atau mungkin tidak sesuai dengan apa namanya yang ada di video ini. Pokoknya itulah bahannya, nanti kalian kira-kira sendiri. Nah, biasanya aku juga masih kasih ini, kasih itu, kurangin ini, kurangin itu gitu. Terus kita masukkan buahnya ke wadah kecil. Kemudian setelah kita kasih buahnya, kita kasih juga bumbu atau saus salad yang sudah kita buat tadi. Sesuai selera aja ya. Kemudian kita ratakan. Biasanya juga langsung dari buahnya yang banyak itu, terus aku langsung kasih mayonaise, kasih susu, kasih apa. Ini karena saya takaran, jadi aku coba bikin di kotak kecil. Kemudian setelah kita aduk rata, kita kasih kejunya. Kejunya yang banyak juga enak ya. Beberapa orang suka kalau ekstra keju, jadi aku tambahin banyak keju. Kemudian untuk menghiasnya, oh ya, tadi lupa gak ke foto, jadi aku juga pakai anggur merah biasanya. Nah, this is time for apa ya, untuk menghias ya, sesuai selera kalian sendiri. Aku sih kurang pinter hias ya, makanya udah yang simple-simple aja deh. Kita potong, jangan lupa dibersihkan tadi ya, buah-buahnya yang pir, apel itu tadi udah aku cuci, ini juga yang anggur juga udah aku cuci. Kita bersihkan juga dari biji-bijinya biar makannya enak. Nah, kita hias sesuai keinginan kita. Biasanya dikasih jeruk juga bisa, dikasih apa namanya kiwi. Nah, di sini karena terbatas ya buahnya, kayak simple, kayak jadi. Oh iya, di thumbnail aku udah ada ya, 2 bahan aja cukup. Itu apa aja kira-kira? Yang pertama itu mayonnaise dan yang kedua adalah susu kental manis. Biasanya aku cuma pakai bahan 2 itu aja, jadi udah enak banget beneran, Rek. Aku nggak bohong. Nah, kadang kan nggak ada keju, nggak ada yogurt, itu aku cuma pakai 2 itu aja. Nah, cukup sekian video aku kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ya ditanyakan di komentar atau chat aku juga boleh. Thanks for watching. Selamat mencoba.